Suraya terkejut. Nah, jom kita tengok apa seterusnya. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi SAE Lebih dan Belak. Ini tentang perkahwinan Cikgu Usup dan Surya di drama Bidadari Kiriman Tuhan. Kayak kita tengok. Suraya terkejut kerana Cikgu Usup memberitahunya yang macam dia tak ready lagi nak kahwin. So Suraya tak puas hati, dia pergi ke rumah Usup dan nak pujuk-pujuk lagi, tapi Cikgu Usup tak mau. Dan bapa Suraya pula telah marah, gemarah. Dia jumpa Cikgu Usup dan memarah-marah dan memberi amaran. Cakap ni Usup, kalau dia tak ada jodoh nak buat macam mana? Saya tak boleh paksa. Suraya jumpa pula si Manis dekat kedai. Tengok-tengok. Suraya jumpa Manis dan marah-marah. Sebab dia geram tak jadi kahwin dengan Cikgu Usup tu. Memanglah dulu memang lain, sekarang dah lain. Sebab apa? Sebab apa yang telah dilalui oleh Manis, semua mengejarnya. So sekarang dia akan bertemu dengan Usup. Erika akan berbincang untuk pertemuan esok harinya, sebab ada nak dibincang si Nenek Manis. Kita tengok dia berbincang pasal si Nenek telah meminta maaf kepada Usup apa yang telah berlaku. Drama yang saya telah menanti, memang saya favorite punya drama Bidadari Kiriman Tuhan yang dilakonkan oleh Sul Arifin dan Mira Filsa, yang sangat bagus dan banyak pengajaran yang kita dapat pelajari. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Stay Lebih dan Belak. Bye.